Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan. Berita perdana edisi 9 Januari 2023 bersama saya Faris Izzat Syahrudin dan saya Farhat Lachati Osman. Berikut paparan utama malam ini. KL Jakarta sepakat selesai segera isu tertangguh, berkukuh hubungan dua hala. Pembangunan ibu kota negara Nusantara beri manfaat kepada Sabah dan Sarawak. Dan Jakarta sepakat mengukuhkan hubungan dua hala dan menyelesaikan segera beberapa isu kedua-dua negara yang masih tertangguh. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, antaranya isu pengambilan dan pelindungan tenaga kerja Indonesia TKI dan Perkhidmat Domestik Indonesia PDI serta isu persempadanan. Penyelesaiannya harus lebih menyeluruh supaya nasib pekerja di peringkat bawahan itu dapat dibela, dan saya dapat pengakuan kami berdua untuk memastikan kerja-kerja agensi pekerja ini harus hanya sekadar facilitate dan permudahkan dan tidak hanya mengambil keuntungan berlebihan untuk menekan pekerja di peringkat bawahan. Hidup dalam keadaan Tambah Perdana Menteri, banyak mesyuarat dan rundingan telah diadakan namun masih belum diselesaikan. Justru Malaysia berharap ia dapat diputuskan dengan perjanjian. Dalam pertemuan empat mata antara Presiden Indonesia Joko Widodo dan Datuk Seri Anwar di Istana Bogor, turut dibincangkan kemajuan rundingan pembatasan sempadan darat dan maritim kedua-dua negara. Hal-hal lain perbatasan dan sebagainya tentunya kita akan teliti dan laksanakan. Saya dari taklimat yang saya perolehi, Bapak, tidak terlalu banyak kerumitannya, ya. Tetapi ia hanya memerlukan satu tekad yang jelas, dan insya Allah dalam masa terdekat saya akan bawa ke Jemaah Menteri. Joko Widodo, the Prime Minister. Malaysia berminat untuk menyertai pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara yang bakal menjadi ibu negara baru Indonesia. Menurut Perdana Menteri, untuk tujuan itu 10 syarikat negara telah mengemukakan 11 surat hasrat kepada Pengerusi Nusantara. Bapa Basuki Hadi. Datuk Seri Anwar percaya syarikat-syarikat Malaysia ada kepakaran bertaraf antarabangsa untuk sama-sama membangunkan IKN Nusantara. Pertumbuhan diyakini bakal memberi manfaat kepada wilayah di Malaysia kerana pusat pentadbiran Indonesia di Kalimantan Timur hampir dengan Sarawak. Permulaan menunjukkan sikap kita yang terbuka dan juga private sector ialah IKN Nusantara, dan dengan inisiatif MITI di Malaysia, kita telah menyaksikan semalam dan hari ini satu usaha yang lebih positif dan agresif Malaysia, kerana ada kepentingan Malaysia juga untuk terutama di Sabah dan Sarawak, ya, kedekatannya dan kepentingan ekonomi wilayah yang sangat bermakna. Rakan-rakan saya di Sarawak dan Sabah memuji inisiatif ini. Dan saya beritahu tadi itu inisiatif besar Bapak Presiden itu mempersilakan saya kerana dibanding dengan apa yang saya mampu lakukan untuk Sabah dan Sarawak. Jadi oleh itu kita ambil pendekatan yang positif, itu mencari jalan supaya pertumbuhan ibu kota negara Nusantara itu akan juga memberi manfaat kepada wilayah yang termasuk Sarawak dan Sabah. The Prime Minister of Malaysia, the Honourable... Pelabur Indonesia juga diusulkan terus meningkatkan pelaburan di Malaysia. Selain mengalu-alukan tanda tangan 9 Memorandum Persefahaman MOU, sektor swasta kedua-dua negara dianggar bernilai RM1.66 bilion.
ke arah memerangi diskriminasi terhadap minyak sawit di peringkat antarabangsa. Malaysia-Indonesia berkukuh kerjasama menerusi Majlis Negara-Negara Pengeluar Minyak Sawit atau Council of Palm Oil Producing Countries. Jelas Presiden Indonesia Joko Widodo, langkah itu juga bagi mempertingkat pasaran minyak kelapa sawit. Dilanjutkan. Yang kelima, kita juga tadi bersepakat memperkuat kerjasama melalui Council of Palm Oil Producing Countries, CPOPC, untuk meningkatkan pasar minyak kelapa sawit dan memerangi diskriminasi terhadap kelapa sawit dalam pembangunan ibu kota. Beliau berkata demikian dalam kenyataan bersama sempena lawatan sulung Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Indonesia. Dalam pada itu, Presiden Jokowi turut menghargai komitmen negara dalam memastikan kebajikan pekerja migran Indonesia terpelihara. Turut diusulkan pembangunan pusat pembelajaran komuniti di Semenanjung Malaysia untuk anak pekerja migran Indonesia. Perjanjian PIR. Baik, dalam program berasingan kemudiannya, Datuk Seri Anwar menekankan kepentingan isu rasuah untuk ditangani seseorang pemimpin. Ya, selain menunjukkan teladan yang baik, satu dasar baru juga harus dibangunkan pemimpin dalam mentadbir negara. Untuk memastikan, tegas Perdana Menteri, ini memandangkan jenayah rasuah sudah menular dalam kalangan masyarakat dan perlu dibanteras di semua peringkat. Corruption itu, seperti juga di Malaysia, itu sistemik. Ya. Dari atas sampai ke bawah. Tidak mungkin kita mudah survive tanpa menerima atau tolerate corruption. Nah, itu cabaran terbesar kita. Saya tidak fikir kita boleh mentadbir tanpa accountability. Kullukum ra'in. Wakulukum masulun ar-ra'iyati. Orang dia anti barat jadi. Datuk Seri Anwar berucap dalam syarahan umum Perdana Menteri hubungan strategik Malaysia Indonesia di Jakarta Indonesia. Selain itu, beliau turut berpendapat sikap merendah diri dan belapang dada mendengar pendapat antara nilai penting yang harus ada dalam diri pemimpin. Kunjungan rasmi Perdana Menteri ke Istana Presiden pagi tadi disambut Presiden Indonesia Joko Widodo. Peristiwa bersejarah itu merupakan kunjungan pertama Datuk Seri Anwar Ibrahim sejak dilantik sebagai Perdana Menteri November tahun lalu. Grace Aisyah Kedayan di Jakarta melaporkan. Perdana Menteri diberikan sambutan negara ketika tiba di Istana Bogor. Ketibaan Datuk Seri Anwar disambut Presiden Joko Widodo, diikuti lagu Kebangsaan Negaraku dan Indonesia Raya, disusuli 19 das tembakan penghormatan. Sejurus selepas itu, Datuk Seri Anwar sambil diiringi Presiden Jokowi memeriksa barisan kawalan kehormat yang terdiri daripada anggota Pasukan Keselamatan Presiden. Menariknya, beliau disambut kumpulan kebudayaan berpakaian baju adat dan mengibarkan bendera Malaysia dan Indonesia. Kemudiannya memperkenalkan delegasi Malaysia kepada Presiden Jokowi. Selepas sesi bergambar, Perdana Menteri menandatangani buku pelawat di Dewan Teratai diikuti acara menanam pokok berawan atau Hopi Odorata di halaman belakang istana. Presiden Jokowi kemudiannya memandu sendiri bagi membawa Perdana Menteri melawat sekitar istana dalam Kebun Raya Bogor. Terdapat 15,000 spesies pokok serta tumbuhan di kebun seluas 87 hektar itu yang sudah mencecah usia 205 tahun. Selesai acara melawat Kebun Raya Bogor, Presiden Jokowi dan Datuk Seri Anwar meneruskan agenda perbincangan dikenali Sembang Beranda di Beranda Istana Bogor. Sembang Beranda tradisi yang diperkenalkan Jokowi untuk tetamu negara yang penting dan rapat dengan Indonesia. Lawatan sulung Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Indonesia membuka satu lembaran baharu hubungan dua hala Kuala Lumpur dan Jakarta. Ia bakal membawa impak besar di samping merungkai beberapa isu penting melalui komitmen kedua-dua pemimpin. Grace Aisyah Kedayan dari Jakarta, Indonesia, berita RTM.
Keprihatinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap tenaga kerja Indonesia, TKI, bukan sahaja mengukuhkan hubungan dua hala kedua-dua negara, malah mewujudkan situasi menang-menang. Jelas pakar geostrategis Profesor Madya Dr. Azmi Hassan, Malaysia dan Indonesia saling memerlukan untuk mendapatkan sumber pekerjaan dan kepakaran dalam bidang tertentu. TKI memerlukan pekerjaan kerana itu adalah sumber ekonomi mereka untuk mencari nafkah di Malaysia. Dan kita pula sebagai majikan adalah memerlukan TKI ini untuk pembangunan negara. Jadi dalam mencari situasi menang-menang ini, dan saya pasti pemerhatian seperti ini, keprihatinan seperti ini diambilkan oleh Datuk Seri Anwar akan dihargai oleh Jakarta dan sudah pasti ada timbal balasnya dengan mengadakan MOU yang lebih baik lagi. Jadi inilah yang dikatakan yang dinanti-nantikan oleh Jakarta sebenarnya. Penglibatan syarikat Malaysia dalam pembangunan ibu negara baharu Indonesia Nusantara akan memberi manfaat perdagangan dan pelaburan jangka panjang sekiranya direalisasikan. Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Dasar dan Hal Ehwal Ekonomi Yayasan Malaysia PIS Dr. Zokri Idris, ia sekaligus meningkatkan imej dan keupayaan negara dalam projek pembangunan mega di luar negara. Apa yang kita harapkan daripada 11 surat hasrat ini ataupun letter of intent ini, sekiranya ia diterima oleh pemerintah Indonesia, kita mengharapkan rangka kerjasama itu haruslah bersifat holistik dan komprehensif dalam jangka masa yang panjang, bukan secara one-off, yang melibatkan secara adil tentang perkongsian teknologi, pembangunan teknologi, seterusnya mobilisasi kepakaran antara kedua negara ini. Barulah ia akan memanfaatkan Malaysia dan juga Indonesia dari aspek pelaburan dan perdagangan dalam tempoh jangka panjang. Jelasnya pembangunan Nusantara bakal memberi limpahan ekonomi positif terutamanya kepada Sabah dan Sarawak. Bagaimanapun, aspek kesalinghubungan antara kedua-dua negeri itu dan Kalimantan perlu dipertingkat bagi membolehkan kelancaran mobilisasi barangan, perkhidmatan dan tenaga kerja di wilayah berkenaan. Pertemuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Presiden Indonesia Joko Widodo dilihat tepat pada masanya bagi menambah baik hubungan dua hala. Ketua Program Sains Politik Universiti Kebangsaan Malaysia, Dr. Muhammad Nazri Muhammad Nur berpandangan lawatan tersebut amat signifikan untuk memperhalusi pelbagai aspek. Ini terutama isu politik dan ekonomi selain mencorakkan hala tuju ASEAN dalam mendepani cabaran antarabangsa. Datuk Seri Anwar Ibrahim sememangnya mempunyai hubungan yang unik dengan negara Indonesia. Indonesia dan Malaysia merupakan antara negara penting dalam mencorakkan hala tuju geostrategik ASEAN dalam mendepani cabaran antarabangsa. Dengan kerjasama erat ini, kita akan jangkakan dengan sempadan negara yang kembali beroperasi terbuka secara normal kini dapat digalakkan, dipertingkatkan. Kita jangkakan hubungan di antara Malaysia dan Indonesia akan menjadi lebih rancak selepas ini. Beliau berkata demikian ketika dihubungi RTM. Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Kerajaan yang stabil mesti diwujudkan kerana kita harus memberikan keutamaan kepada kesejahteraan kepada rakyat. Pembentukan Kerajaan Perpaduan menoktahkan gelora PRU15. Kali ini bersama Timbalan Perdana Menteri Satu dan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam naratif khas bersama Timbalan Perdana Menteri Satu, Isnin 9 Januari 9 malam di TV1 dan Berita RTM.
Bertemu kembali. Satu jawatan kuasa khas ditubuhkan Kementerian Dalam Negeri KDN untuk mengkaji undang-undang serta meneliti isu membabitkan kewarganegaraan. Ya, menurut menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, ia termasuk perkara membabitkan status anak wanita warga Malaysia yang berkahwin dengan warga asing dan lahir di luar negara serta kanak-kanak berstatus tidak sah taraf. Jelasnya, kertas jemaah menteri itu dijangka akan diangkat ke kabinet bulan depan. Agensi-agensi di bawah Kementerian Dalam Negeri. Hari ini saya dan timbalan di Kementerian Dalam Negeri sekarang memang sudah pun tertubuh sebuah jawatan kuasa khusus untuk perkara yang disebutkan tadi. Ya, tajuk kewarganegaraan, jawatan kuasa meneliti semua aspek perundangan yang berkaitan. Ya, dan sudah tentu fungsi Menteri Azalina juga sebagai Menteri Undang-Undang perlu kami libat urusanlah. Ya, okay? Akhir sekali, hasrat kami adalah untuk mengangkat satu kertas jemaah menteri bagi dimuktamadkan di peringkat kabinet. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas selawatan rasmi ke Jabatan Pendaftaran Negara JPN di Putrajaya. Tambahnya, KDN juga akan meneruskan proses di Mahkamah Persekutuan membabitkan permohonan seorang wanita, sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO dan 6 ibu warga tempatan untuk merayu keputusan Mahkamah Rayuan berhubung kewarganegaraan automatik kanak-kanak yang dilahirkan wanita Malaysia di luar negara. Seramai 28 orang menerima surat keputusan permohonan kewarganegaraan di Putrajaya yang disampaikan Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Ia melibatkan 13 penerima di bawah perkara 15A, iaitu kanak-kanak di bawah umur 21 tahun dalam keadaan khas. Manakala 9 orang penerima di bawah perkara 16, iaitu orang yang dilahirkan di persekutuan sebelum Hari Merdeka dan 6 orang lagi di bawah perkara 19-1, naturalisasi. Gembira lah sebab dah minta lama. Berapa lama kau tunggu? Dah 2-3 tahun lah. Hari-hari, bukanlah hari lah. Setiap bulan follow up. Terima kasih ya kepada khusus kepada JPN dan Kerajaan Malaysia. Saya amat syukur dan berterima kasih kepada Kerajaan Malaysia dan kami ada confident terhadap Kerajaan Malaysia, terutama Kementerian Dalam Negeri yang ada tanggungjawab. Hanya happy. Hanya happy. Banyak gembira semua. Gembira. Berapa lama kita tunggu? Sudah 5 tahun lebih tunggu. Tara mari sekarang sini mari dapat banyak epic. Banyak lama saya tunggu sampai 60 tahun, 70 tahun dapat, baru dapat. Banyak terima kasih banyak kali pun saya ingat banyak baik. Banyak hati pun hati surat sikit sedap. Surat 89 tahun sekarang saya hati sikit ada baik. Baru ini hari. Wahana ekonomi kami cerakinkan. Perkembangan komoditi juga perniagaan. Agenda rakyat, analisis pasaran dan kewangan. Paparan teknologi terkini dan inovasi tempatan. Semua ini kami bawakan dari perspektif ekonomi Kerajaan Perpaduan. Hanya di BIS Malaysia, progresif dan mampat. Perlawanan bola sepak Piala AFF Mitsubishi Electric 2022. Amukan Harimau Malaya menggegar gawang dengan aksi sengit yang menggerunkan dalam perlawanan separuh akhir 2. Selasa 10 Januari, Thailand bertemu Malaysia 8.45 minit malam di TV2 dan saluran sukan RTM.
Saksikan juga secara penstrima langsung di RTM Klik. Baik, kepentingan akademik perlu seiring dengan usaha memartabatkan nilai akhlak dan prinsip kemanusiaan. Ia bagi melahirkan golongan pemimpin yang bertanggungjawab serta berwibawa tinggi. Tegas Perdana Menteri, cabaran pemimpin kini berkait keupayaan memahami situasi rakyat ketika mentadbir sesebuah kerajaan. Tapi kalau kamu atau keluarga kamu tergolong dari 15% ini, kamu tidak bicara begitu. Ini yang dibedakan dengan pendekatan manusiawi dengan pendekatan yang lebih akademik dan kritis ekonomi. Sementara kita harus asak supaya ada specialization, jangan sampai berlakunya atau terjadinya barbarism of specialization. Untuk meminjam ungkapan Ortega Gasset. Maknanya, you are so specialized, tetapi tak ada humanity. Tak ada nilai. You an expert dalam bidang, tetapi tidak melihat secara kulli, secara menyeluruh. Perdana Menteri berkata demikian pada syarahan umum Perdana Menteri Hubungan Strategik Malaysia-Indonesia di Jakarta. Dalam sidang media bersama wartawan Malaysia sebelum berlepas pulang ke tanah air, Perdana Menteri tekad menyelesaikan isu berkaitan urusan kemasukan pekerja migran terutama dari Indonesia menerusi sistem pendigitalan. Datuk Seri Anwar berkata pendigitalan sistem pengambilan dan penempatan pekerja sangat penting untuk mengurangkan karenah birokrasi dan penggunaan terlalu banyak agensi. Yes, one of the reasons is because with the dependency on the agents and I think we have to do away with that partly and that's why I'm talking about digitalization. I mean, why must you go through that process of going through by, you know, physical interviews when you can actually, not entirely but to a large extent, do away with that. But the cost is of course exorbitant. I don't accept it. We all have mates and we know the process. Baik, sementara itu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual tiba di Sabah malam ini untuk bincang isu politik. Beliau dijangka tiba di Kota Kinabalu pada pukul 9.30 malam ini. Situasi politik di Sabah bergolak selepas pengerusi BN Sabah Datuk Seri Bung Mokhtar Radin menarik sokongan terhadap Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jin Nor Jumaat lalu. Susulan itu semalam, Datuk Seri Haji Jin mengumumkan telah memperoleh sokongan 44 ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sabah iaitu 29 adun daripada Gabungan Rakyat Sabah, Pakatan Harapan 7, Barisan Nasional 5, PAS 1, Parti Harapan Rakyat Sabah 1 dan Bebas 1. Kedatangan Perdana Menteri ke Sabah diharap dapat merungkai kemelut politik yang berlaku di negeri itu. Presiden Parti Warisan, Datuk Seri Panglima Syafiee Abdal berkata, kestabilan politik amat penting di samping merealisasikan penyatuan yang ada. Well, kita tunggulah. Ya. Kita tunggu dia datang, apa yang dia nakkan. Ya. Yang kita, kalau kita dengar apa yang disebutkan, cuba untuk melihat keadaan bagaimana merungkai senario politik yang ada. Saya pun dah buat kenyataan dan lain-lain pihak pun dah buat kenyataan. Saya ingat itu penting, bukannya dari segi apa. Yang penting bagi kita untuk melihat supaya ada kestabilan keadaan yang ada. Di samping itu, kita nakkan supaya penyatuannya dapat kita realisasikan. Dan di samping itu juga, jangan tidak pula penyatuan, tak ada pematuhan perlembagaan yang ada. So, perkara ini menjadi satu keutamaan kepada kita. Kerjasama Malaysia-Indonesia menerusi Majlis Negara-Negara Pengeluar Minyak Sawit dijangka dapat merapatkan jurang persaingan. Penganalisis ekonomi Profesor Emeritus Dr. Barjoyai Bardai yakin ia mampu mewujudkan dominasi yang kukuh. Dan
Ini merupakan satu asas pergerakan kehadapan untuk memastikan Indonesia dan Malaysia sebagai pengeluar utama dan pengeluar kedua terbesar di dunia yang membekalkan lebih dari 60% bekalan minyak kelapa sawit ke pasaran dunia, mewujudkan satu kerjasama yang rapat berbanding dengan persaingan yang sengit. Dan ini boleh mewujudkan satu bentuk kartel seperti kartel minyak mentah yang dilakukan oleh APEC. Jumlah keseluruhan industri TIV sektor otomotif dijangka mencecah 700,000 unit tahun ini sekiranya momentum jualan kenderaan tahun lalu dapat diteruskan. Pemangku Presiden Persatuan Pengimport dan Peniaga Kenderaan Melayu Malaysia PKEMA, Datuk Muhammad Nazari Nordin yakin jualan diunjur kekal kukuh meski berdepan cabaran ekonomi global. Daripada aspek pengeluaran, kekurangan komponen kenderaan dijangka masih berlaku kerana gangguan rantaian bekalan global hingga mempengaruhi harga kenderaan. Bagaimanapun, ia tidak akan memberi impak ketara kepada industri. Kita nak kena tengok juga berapa peratus kenaikan harga kereta tu. Adakah dia akan memberi impak yang besar kepada jualan atau tidak? Sebab kalau kalau kita tengoklah permintaan untuk kenderaan di Malaysia ini, dia lebih kepada disebabkan kenderaan tu, kereta dan motosikal ni memang dah jadi barang keperluan oleh rakyat Malaysia. Disebabkan peratus kenaikan harga tu adalah kecil, ianya tidak memberi impak yang besarlah kepada permintaan kejatuhan pada permintaan kenderaan baru. Disebabkan ianya adalah barang keperluan yang di untuk transportation industri. Ujarnya, faktor kenaikan kadar dasar semalaman OPR tidak akan menjejaskan industri otomotif sekiranya tidak melibatkan kadar kenaikan ketara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk laporan cuaca terkini. Baik, kita mulakan dengan melihat paparan gema radar pada malam ini. Lihat, hujan beserta ribut petir kini sedang berlaku melibatkan di hampir keseluruhan negeri di Semenanjung Malaysia. Ini melibatkan kawasan di sekitar pedalaman Semenanjung Malaysia dan juga di sekitar selatan Semenanjung Malaysia. Dan kita jangkakan untuk keadaan hujan ini boleh berlarutan sehingga ke tengah malam nanti. Baik, seterusnya kita lihat pula keadaan cuaca di sebelah Malaysia Timur. Alhamdulillah, lihat keadaan cuaca yang agak kurang di negeri Sarawak pada ketika ini. Keadaan hujan hanya tertumpu melibatkan kawasan pedalaman negeri Sarawak, dan di negeri Sabah pula dilihat keadaan cuaca cerah di hampir keseluruhan bahagian. Namun yang demikian, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran hujan lebat berterusan peringkat waspada. Ini melibatkan kawasan yang telah ditandakan warna kuning, itu melibatkan kawasan di sekitar Kudat dan juga Sandakan. Amaran ini berkuat kuasa sehingga 11 Januari 2023. Selain daripada itu, Met Malaysia juga telah mengeluarkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora bagi kategori pertama, melibatkan kawasan perairan yang telah ditandakan dengan warna kuning, iaitu melibatkan kawasan perkapalan Sulu. Harus diingatkan bahawa keadaan ini amat berbahaya, terutamanya kepada bot-bot kecil, feri dan juga sebarang aktiviti menangkap ikan. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif, Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Kerajaan yang stabil mesti diwujudkan kerana kita harus memberikan keutamaan kepada kesejahteraan kepada rakyat. Pembentukan Kerajaan Perpaduan menoktahkan gelora PRU15. Kali ini bersama Timbalan Perdana Menteri Satu dan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam naratif khas bersama Timbalan Perdana Menteri Satu, Isnin 9 Januari, 9 malam di TV1 dan Berita RTM. Biasanya untuk pengusukan kita bersama dengan Cheryl. Silakan. Jebaran menjelang separuh akhir kedua Piala AFF 2022. Cabaran badminton terbuka Malaysia bermula esok. Terima kasih Faris dan Farhatul. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan. Saya Syarul Islam dalam edisi sukan malam ini. Kelebihan 1-0 tidak meletakkan Malaysia di kedudukan selamat menjelang kemuncak perebutan slot final Piala Persekutuan Bola Sepak ASEAN AFF 2022 menentang juara bertahan Thailand di gelanggang mereka malam esok. Menentang gajah perang yang terluka selepas tewas pada aksi separuh akhir pertama di Bukit Jalil Sabtu lepas, skuad Harimau Melaya berada dalam keadaan bahaya sekiranya kekal bermain secara bertahan pada pertembungan di Stadium Tamasat di wilayah Patum Thani itu. Pendekatan bola sepak negatif akan menyebabkan Malaysia hanya menanti masa dibolosi pihak lawan, seperti mana Thailand yang pamerkan keupayaan teknikal yang tinggi berjaya menguasai 90 minit permainan ketika perlawanan di Stadium Nasional di Bukit Jalil. Berdasarkan statistik pertembungan itu, anak buah Alexander Polking mendominasi penguasaan bola sehingga 72% dan melakukan keseluruhan 18 percubaan dengan 4 daripadanya tepat ke gawang, manakala Malaysia hanya mencipta satu serangan tepat dalam keseluruhan 5 percubaan. Penghargaan perlu diberi kepada penjaga gol Ahmad Rehan Hazmi Mohamed yang bertindak cemerlang menyelamatkan 4 percubaan berbahaya lawan, selain pemain sayap sensasi Muhammad Faisal Abdul Halim yang meledak jaringan kemenangan. Statistik itu merupakan yang terburuk dicatat pasukan negara selepas 4 perlawanan. Malah meskipun Thailand di ranking lebih rendah berbanding Vietnam, Malaysia dilihat menampilkan aksi lebih bertenaga dan dinamik ketika berdepan skuad The Golden Star Warriors pada aksi kumpulan di Hanoi sebelum ini. Perlawanan separuh akhir kedua itu akan menjadi satu lagi ujian berat buat ketua jurulatih Kim Pan Gon dalam usaha membawa kembali trofi Piala AFF ke tanah air selepas kali terakhir Malaysia memenanginya pada tahun 2010. Saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak. Baik, kita beralih ke perkembangan seterusnya. Berdasarkan analisis pemerhati sukan Datuk Dr. Pekan Ramli, cabaran getir menanti Harimau Melaya di Stadium Tamasat malam esok. Beliau mengakui corak permainan Thailand lebih mantap apabila mendominasi aksi separuh akhir pertama dengan teknik hantaran pantas ketika menyerang. Namun beliau percaya skuad negara akan memberikan tentangan sengit demi lencana di dada. Semangat juang pemain-pemain kita dalam perlawanan separuh akhir pertama, pemain-pemain Harimau Melaya sangat orang kata ataupun saya sendiri merasa terharu dan saya sendiri merasakan kita katakan semangat jati diri yang begitu tinggi sekali, begitu kuat sekali semangat berpasukan yang telah ditonjolkan oleh pemain-pemain dalam skuad Harimau Melaya walaupun mereka ini baru saja digandingkan bersama. Tetapi ini satu pertanda yang sangat baik untuk kita dalam perlawanan separuh akhir yang kedua nanti. Tambah beliau, Malaysia tidak boleh melakukan kesilapan kerana ia sudah pasti akan dihukum pasukan lawan.
Harapan kita agar Harimau Malaya dapat mengekang sekali lagi pemain-pemain Thailand agar mereka tidak dapat menghasilkan jaringan dalam perlawanan di Stadium Tamasat nanti. Menteri Belia dan Sukan Han Ayuh berhasrat untuk menjalin kerjasama erat dengan Kerajaan Negeri Sarawak untuk pembangunan industri sukan di Malaysia dan Sarawak khususnya. Beliau menjelaskan antara penekanan yang diberikan ialah aspek perpaduan dalam usaha kementerian membangunkan belia dan sukan negara. Bercakap kepada media selepas membuat kunjungan hormat ke atas Premier Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia, Kuching, Hana memaklumkan perjumpaan tersebut adalah untuk membincangkan bagaimana kerjasama kedua-dua pihak dapat dilakukan secara berkesan. Jelasnya KBS juga ingin mengenal pasti kekuatan Sarawak dalam bidang sukan terutamanya sukan akuatik. Selain itu, beliau juga komited dalam memastikan perhatian yang lebih seimbang diberikan kepada Sarawak dan Sabah khususnya dalam agenda pembangunan belia dan sukan seiring dengan semangat Perjanjian Malaysia 1963, MA63. I'm committing my time to making sure that every month there will be at least one visit to Sabah or Sarawak, which means then 2 months once I want to come here and see how we can work together. I think that's in the spirit of MA63. We want to make sure that we move together. Hana yang mengadakan lawatan kerja sehari ke Sarawak juga berkata beliau dijangka akan mengadakan perjumpaan bersama Menteri Belia dan Sukan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah di Putrajaya pada bulan hadapan bagi meneruskan perbincangan berkaitan usaha sama kedua-dua pihak. Baik, edisi sulung kejuaraan silat premier antarabangsa Sarawak 2023 akan berlangsung di Stadium Tertutup Kuching 27 Februari hingga 5 Mac depan. 16 buah negara dengan hampir 800 pesilat dijangka menghangatkan saingan yang pertama kali dianjurkan di Bumi Kenyalang. Menurut Premier Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Sarawak telah bersedia untuk menganjurkan sebuah lagi acara silat yang berkelas dunia selain menerima kehadiran ribuan pencinta silat dunia menyaksikan kejohanan tersebut. Bagi penganjur Rumpun Silat Sarawak RSS, penganjuran kejuaraan ini akan menjadi penanda aras dan perintis untuk pihaknya menganjurkan kejohanan siri silat Sarawak secara tahunan di masa akan datang. Kejuaraan Silat Premier Antarabangsa Sarawak 2023 menawarkan hadiah wang tunai berjumlah $20,000 Amerika bagi juara keseluruhan serta buat kali pertama tali pinggang kejuaraan diperkenalkan bagi juara keseluruhan. Kejohanan Terbuka Malaysia bertaraf Super 1000 bakal membuka tirai arena badminton jelajah dunia musim 2023 esok. Lebih RM5 juta wang hadiah menjadi rebutan pemain elit dunia termasuk dari Malaysia. Namun, lebih mencuri tumpuan sejauh mana persediaan dan kemampuan wakil negara menghadapi kejohanan yang pertama kali dinaik taraf dari Super 750 ini. Cabaran Malaysia bakal digalas 15 pemain dalam semua kategori dengan tumpuan sudah pasti terarah kepada perseorangan lelaki utama negara Lee Zijia. Tampil selaku pilihan kedua kejohanan, Zijia menjadi harapan untuk memecah dominasi jagoh Denmark Victor Axelsen yang menjuarai saingan perseorangan lelaki musim lalu. Bekas pemain nombor satu dunia Roslyn Hashim menggesa Zijia memanfaatkan kejohanan ini sebaik mungkin. Bagi saya lah, kalau untuk apa kedudukan dia yang lebih baik, of course semi-finalist lah kan. Sebab kalau kita tengok sekarang pun ranking dia pun nombor 2 dunia. Kemungkinan kalau dia dapat semi-final, kemungkinan ranking dia tu akan boleh maintain lagi, kecuali kalau dia champion, dia boleh beat, maksudnya dari segi point tu dia boleh beat Victor Axelsen kan, itu lebih baik. Zijia pula melihat rakan senegara Eng Ziyong antara lawan sukar seandainya melepasi Kodai Narauka pada pusingan pertama. Dan macam saya sebelum saya pun sudah cakap, dia memang satu player yang agak smart, dan saya rasa apa yang dia perlu improve punya barang, saya rasa dia sangat clear. Ketiadaan S. Kisona musim ini menyaksikan kategori perseorangan wanita diwakili pemain ranking ke-33 dunia Goh Jin Wei.
Pasangan berguru lelaki utama negara Aaron Shah dan Soh Woo Yik dilihat mampu mara sekurang-kurangnya ke peringkat separuh akhir dengan pilihan kedua kejohanan dari Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamuljo menjadi penghalang. Sekiranya menang, ini bakal melunaskan dendam kekalahan berguru negara kepada pasangan Indonesia itu pada separuh akhir terbuka Denmark tahun lalu. Saingan bergu wanita pula menyaksikan wakil negara Perlitan dan Emtinah bakal berdepan tugas getir berdepan pilihan utama dari China, Cheng Qincheng dan Jia Yifan sekiranya mara ke peringkat suku akhir. Rekod tiga pertemuan juga langsung tidak memihak kepada pasangan negara yang kali terakhir bertemu pada peringkat kumpulan jelajah dunia akhir BWF musim lalu. Laluan berliku juga bakal ditempuh dua wakil beregu campuran terbaik negara, Tan Kian Meng dan Lai Peijing, serta Goh Soon Huat dan Shevan Lai. Kian Meng dan Peijing dijangka berdepan pilihan kedua kejohanan dari Thailand, decapul Povaranukroh dan Sapsiri Teratanachai jika layak ke skor akhir. Manakala Soon Huat dan Shevan Lai berdepan pilihan utama kejohanan dari China, Zheng Siwei dan Huang Yachong seawal pusingan kedua. Baik, sementara itu pemain beregu campuran negara Lai Peijing akui bakal memulakan kempen kali ini dengan perasaan bercampur baur. Jelas Peijing, antara perkara yang kurang digemarinya adalah apabila terpaksa berhadapan rakan senegara di pusingan pertama. Peijing yang bergandingan dengan Tan Kian Meng dijadual menentang Chen Tanji, Toh Iwei esok. Selalu kalau nampak draw lawan teammate sendiri, bukan teammate sendiri, lawan country sendiri, so memang complicated lah. Ni yang saya tak nak lah, lagi-lagi kat home ground kan. Last year pun saya main dengan Sun Hua Shewon, so this year kena lagi dengan junior Tang Jie dengan Tok Iwei. Memang complicated tapi apa boleh buat kan, so akan do our best lah. Dalam masa sama, Peijing berkata dia kini bebas kecederaan dan berada dalam keadaan terbaik untuk memulakan kejohanan jelajah dunia yang telah dinaik taraf ke Super 1000 ini. Selera pemain itu tadi mengakhiri edisi Sukan 9 Januari 2023. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum, salam perpaduan dan kita berjumpa lagi. Perlawanan bola sepak Piala AFF Mitsubishi Electric 2022. Amukan Harimau Malaya menggegar gawang dengan aksi sengit yang menggerunkan dalam perlawanan separuh akhir 2. Selasa 10 Januari, Thailand bertemu Malaysia 8.45 minit malam di TV2 dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstrima langsung di RTM Click. Kementerian Pertahanan berpuas hati dengan status terkini proses pembinaan kapal tempur pesisir LCS termasuk sebuah daripada 6 kapal. Menterinya Datuk Seri Muhammad Hassan yakin kapal LCS pertama boleh disiapkan mengikut masa ditetapkan iaitu pada tahun 2024. Tinggal satu blok saja lagi. Lain blok semua dah siap. Tinggal lagi dia punya blok atas tu yang perlu dilengkapkan dan tidak mengambil masa. Ya? Kerana itu semua enjin-enjinnya, 4 enjin telah masuk, gearbox pun dah masuk, propeller dah pasang, ya? Shaft pun dah pasang, semua dah pasang. Tinggal lagi besok nak masukkan apa yang dipanggil semua bahan barang elektronik, ya? Yang perlu dipasang. Itu mengambil masa. Ya? Dan lepas tu nanti dengan dia punya persenjataan lah ya. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas selawatan ke Pangkalan Tentera Laut di Raja Malaysia TLDM Lumut. Pihak Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama akan mengemukakan isu berhubung kenaikan harga hotel di Mekah dan Madinah kepada Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi. Menterinya Senator Dato' Dr. Muhammad Naim Mokhtar memaklumkan antara topik perbincangan lain adalah berkenaan jumlah asal kuota rasmi Jemaah Haji Malaysia yang sebelum ini dikurangkan akibat COVID-19. Beliau bersama pengurusan Tabung Haji TH kini dalam lawatan kerja ke Arab Saudi untuk bertemu Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Dr. Taufik Fauzan Al-Rabi'ah bagi membincangkan urusan ibadat haji tahun ini.
Bagi memastikan pengurusan haji Malaysia kekal terbaik dalam menguruskan jemaah haji, rombongan turut memohon agar kos-kos yang melibatkan urusan haji di Tanah Suci pada tahun ini dapat dimaklumkan lebih awal. Selain itu, program Mekah Route yang menjadikan Malaysia sebagai negara perintis bermula sejak tahun 2017 turut dibincangkan. Menerusi pertemuan itu juga, Dr. Taufik Fauzan turut memuji TH atas pengendalian haji yang terbaik. Perkhidmatan asas terbaik menjadi misi utama Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT tahun ini. Menterinya, Nga Kor Meng berkata, perkhidmatan itu meliputi jalan raya, kebersihan, tandas, lampu terang, longkang bersih dan garis panduan mesra rakyat. Jelas beliau, lima aspek tersebut mungkin dianggap remeh sesetengah pihak. Namun, ia mampu membangkitkan kemarahan rakyat sekiranya tidak dilaksanakan dengan baik. Perkhidmatan asas terbaik menjadi misi utama KPKT. Ramai bertanya, apakah misi utama kita? For the first year as a minister, I prefer and choose to back to fundamentals and back to basics. Jangan pandang ringan, jalan raya yang rata. Jangan pandang ringan, kerana jalan, jumlah kematian kemalangan. Setiap tahun atas jalan lain, dia meranggut 7,200 nyawa. Bermaksud setiap hari ada lebih 20 rakyat Malaysia mati di atas jalan raya. Dan antara sebab adalah jalan raya yang berlubang, khususnya untuk penunggang motosikal. Beliau berucap demikian dalam majlis amanat tahun baru kementerian itu di Putrajaya. Tambah beliau, KPKT akan mengambil langkah penjimatan dari segi penganjuran majlis sebesar-besaran dan mengelakkan keraian mewah serta perancangan projek dengan lebih teliti. Empat ekor anjing dari unit pengesan K9 yang terlibat dalam operasi mencari dan menyelamat SAR tragedi tanah runtuh Batang Kali bulan lalu menerima pingat Golden Performance serta sumbangan makanan. Sumbangan disampaikan oleh Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan, Nga Kor Meng. Ketua Pengarah Bomba, Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid menzahirkan penghargaan atas pengiktirafan yang diberikan kepada Blake, Pop, Lady dan Gruz. Kita amat berbesar hati dan terharu di atas penghargaan ini dan juga penghormatan ini. Dan ini merupakan satu sumbangan kecil yang boleh kita beri di dalam kita melaksanakan tugas kebombaan dan juga penyelamatan. Dengan bantuan K9 semasa operasi di Batang Kali, kita telah pun berjaya mengesan keseluruhan mangsa yang telah pun terlibat dan terkesan semasa runtuhan tersebut, sebanyak 31 mangsa dan semuanya telah berjaya dilaksanakan dalam masa 9 hari. Lebih 400 anggota bomba terlibat dalam SAR tragedi tanah runtuh Batang Kali itu di pelbagai lokasi. Unit pengesan K9 turut digunakan untuk mengesan mayat mangsa yang tertimbus di bawah tanah. 31 mayat mangsa berjaya ditemui, manakala 61 ditemui selamat dalam kejadian terbabit. Semua pihak berhak memberi kritikan terhadap Badan Kehakiman Negara. Tegas Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat, namun perlu diingatkan kritikan tersebut haruslah membina, bukan bertujuan menjejaskan kebebasan Badan Kehakiman itu. Healthy attention and constructive comments towards the judiciary and its work are always to be welcomed as they help us reflect on our work, improve to the best of our abilities and competence, and also remind us of the utmost importance of upholding judicial independence to maintain the rule of law. Your Excellencies. Para hakim juga diingatkan agar membuat keputusan tanpa rasa takut atau pilih kasih meski terdapat percubaan pihak tertentu untuk menakut-nakutkan Badan Kehakiman itu. Ini kerana pelbagai kecaman dan komen berbau politik disasarkan kepada Badan Kehakiman.
Kereta sesumpah, mungkin itu label sesuai yang boleh kita berikan kepada kereta yang boleh bertukar-tukar warna sekelip mata. Ya, juga gelagat menarik Sandra, si orang hutan. Nak tahu, saksikan dalam segmen Hashtag. Menarik bagi pencinta bidang otomotif, BMW pertama kali melancarkan teknologi e-ink yang mampu mengubah warna kenderaan mengikut kemahuan pemiliknya. Model prototipe BMW iVision D yang dipamerkan di Consumer Electronics Show di Las Vegas berupaya berubah kepada 32 warna dengan beberapa corak menarik. Teknologi sebelum ini hanya mampu menukar warna putih kepada hitam serta kelabu. Selain itu, imej pada cermin hadapan mampu diubah menggabungkan dunia nyata dan maya. Seekor orang utan yang sedang khusyuk dan tertib membasuh tangan meraih perhatian lebih 3.2 juta tontonan. Haiwan yang diberi nama Sandra ini membasuh tangannya menggunakan berus di hadapan sebuah besin berisi air. Perilakunya ini dikatakan meniru aksi penjaganya. Seekor ikan masih mampu berenang seperti biasa walaupun tidak berkepala. Kejadian ini mendatangkan tanda tanya kepada penonton video kerana mengetahui fungsi otak yang mengawal pergerakan tubuh. Ada juga yang berpendapat ikan itu sebenarnya sudah tidak bernyawa dan apa yang berlaku hanya reaksi saraf. Penonton yakin tindak balas ikan itu tidak akan bertahan lama. Baik, saudara, berita perdana edisi 9 Januari 2023 berakhir di sini. Saksikan naratif khas bersama Timbalan Perdana Menteri 9 malam ini. Yang sahih di RTM dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam perpaduan.